Anda kembali menyaksikan Buletin iNews Siang. Pemirsa, ribuan pelajar menggelar sholat gaib dan menggelar tahlilan bagi para korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Aksi sholat gaib dilakukan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Bertempat di Masjid Sekolah, lebih dari 1.000 pelajar Madrasah Aliyah Negeri Surabaya pagi tadi melaksanakan sholat gaib dan menggelar tahlilan. Aksi sholat gaib ini digelar sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendoakan korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Selain berbagai bentuk perhatian atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama.